pagi-pagi gini, kita lapar. Kayaknya enak deh makan nasi kuningnya Pak Denny. Oh iya, makan ah. Nah, itu kan Pak Denny. Pak Denny ngapain kesini? Kok nggak jualan? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Enggak ngebadut, Ji? Iya, Pak. Nanti siang. Bapak kenapa nggak jualan? Bapak nggak punya modal, Ki. Dipakai anak sekolah. Bapak nggak tahu cara mecahinnya. Pak. Iya, Ki. Masalah itu emang nggak bisa dipecahin. Tapi kita bisa cari solusinya. Gimana, Ki? Yuk, yuk Tiki, Pak. Kemana, Ki? Kesana, ayo, Pak. Yuk. Kemana? Kesana, nggak apa-apa, Pak. Bapak butuh Bu Yaya, kan? Iya, Ki. Assalamualaikum. Ibu. Waalaikumsalam. Kiki, tumben pagi-pagi dari sini, Ki. Iya, Bu. Ada apa, Ki? Ada yang bisa Ibu bantu? Iya, Bu. Kiki mau pinjam uang. Berapa, Ki? Kalau besar, nggak ada. Kemarin sudah dipinjam Pak Malik untuk bikin warteg. Nggak banyak kok, Bu. Cuma 300 ribu buat modal Pak Denny. Pak Denny itu siapa, Ki? Oh, Pak Denny ini teman Kiki. Tenang, ini tanggung jawab Kiki. Iya, sebentar, Ki, ya. Iya, Bu. Oh iya, Pak. Ini namanya Koperasi RT. Iya, Ki. Koperasi ini bisa membantu masalah kayak Bapak. Tapi Bapak harus masuk anggota dulu. Iya, Ki. Kalau udah masuk, Bapak nabung setiap hari supaya punya simpanan. Iya, Ki. Udah itu kalau suatu saat nanti Bapak butuh, Bapak tinggal pinjam gitu, Pak. Nggak perlu pakai jaminan. Aduh, makasih ya, Ki, ya. Bapak nggak tahu harus ngomong apa. Makasih ya, banyak, Ki. Iya, Pak. Sama-sama. Tenang. Ini, Ki, uangnya. Iya. Pak, ini uangnya. Aduh, makasih, Ki. Alhamdulillah, Kiki bisa ngebantuin Bapak. Iya, sama-sama, Pak. Makasih ya, Ki, ya. Iya. Kiki tanda tangan di sini, silahkan. Ya udah, Bu, jadi pamit dulu ya. Ya udah, Ki, hati-hati ya. Makasih, Bu. Iya. Assalamualaikum. Makasih, Bu. Oh iya, Pak. Sekarang Bapak belanja ya. Udah itu besok jualan kayak biasa. Ya, Ki, makasih ya. Kiki udah ngebantuin Bapak. Makasih banget, Ki. Iya, Pak. Sama-sama. Ya udah, Pak. Kiki pamit dulu. Ya, mau Ki. Ngebadut. Iya, hati-hati jalan, Ki. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aku dapat uang lebih nih hari ini. Kamu emang selalu beruntung ya, Ki? Iya, alhamdulillah. Oh iya, kamu emang ada berapa, Tara? Ya, nggak banyak sih. Cukup lah buat beli makan buat kakek. Tapi aku masih butuh uang nih, obat kaki kurang. Oh iya, kenapa kamu gak masuk koperasi aja? Hah? Koperasi? Bukan operasi, koperasi. Apaan tuh? Koperasi itu adalah badan usaha. Jadi, dari kita untuk kita, gitu. Dari kita untuk kita? Iya. Maksudnya gimana sih? jadi, kita harus masuk anggota dulu. Anggotanya sesuai RT kamu. Ya. Terus? Udah itu, kalau kamu punya uang, kamu boleh nabung.
Tapi kalau suatu saat nanti kamu butuh uang, kamu boleh minjem gitu. Oh, jadi kalau aku udah daftar di anggota, aku bisa minjem uang dong? Bisa. Oh, yaudah aku boleh deh daftar nanti. Ya, ya udah, besok nanti aku antar kamu ya ke Bulia. Oke, siap. Ya, sekarang kita ngobrol lagi yuk. Yuk. Beli. Ini berapa bungkus, Ki? Beli dua, Pak. Oke. Satu buat Tara. Oke, siap. Gara-gara Kiki, Bapak jadi bisa jualan sekarang. Iya, Pak. Sama-sama. Ya. Ini uangnya, Pak. Ya, makasih ya, Kiki. Ya, Kiki pamit dulu ya. Ya. Assalamualaikum.